Berisik banget ya orangnya. Masih maghrib-maghrib, bukan sholat maghrib. Masih aja main perkakas. Halo semua, ini konten Assalamualaikum. Ini konten pertama gua. Konten pertama kita buat gua sebenarnya rupanya YouTube tuh udah lama. Cuman yang ini YouTube baru, soalnya yang dulu udah 3000 subscriber terus HP-nya hilang. Nah, jadi di sini tuh lu pernah enggak sih kayak ngelihat apa kayak orang kayak video lewat di YouTube beranda lu tuh kayak itu orang kayak ngomong gitu kayak dia maksudnya gue yang konten-konten bocah ada anak kecil terus dia jajan ke warung jajanan lah, itulah jajan yang jadul gitu. Nah, terus apa si anaknya tuh kayak ngambil duit, terus kayak setiap dia mau jajan dia kayak pasti ngambil, kayak nggak tahu gue makanan itu apaan ya, kayak tali tambang. Pasti ya makan tambang. Jadi karena gue penasaran, jadi gue beli. Ternyata itu namanya adalah latiau, kalau kata orang katanya terbuatnya dari apa ya, kulit tahu gitu. Tahu punya kulit, gue bertahu. Jadi di sini gue udah beli di sini latiau namanya. Ini baru beli satu aja di all shop lah, banyak 20 ribuan, 25 lah. Nggak di endorse ini. Nggak di endorse. Nggak, aja ya jajanan. Jadi ini itu kayak jajanan jadul katanya. Kalau kata orang-orang sana tuh ini jajanan jadul di tahun 80-annya mereka, tahun-tahun jadul lah. Ini jajanan konten pertama gue kayak makan jajanan jadul gitu. Ya, kenapa nggak jajanan jadul dalam negeri aja bang? Udah pernah nyobain, kan luar negeri nggak ada gitu. Tapi kayaknya ini cabai pedes lah. Soalnya kita buka guys, kita buka agak berminyak ya, tapi teksturnya di sini kayak tali tambang, garisan tali tambang yang dari serat-serat gitu loh. Pedas. Bau wijen ya. Kita buka. Oke, set simpen dulu sini. Ini teksturnya kayak gini. Entah apa tuh ya. Kayak gini nih lah pokoknya, kayak tali tambang gitu loh. Tapi kalau dicium kayak dendeng loh. Tahu nggak dendeng? Kayak dendeng gitu. Kayak familiar. Gue pernah nyium nih Indomie goreng apa gitu. Nah, gue cobain ya rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kayak dendeng. Cuman terus kayak bumbu Indomie goreng apa gitu, gue lupa. Indomie goreng rendang kalau nggak salah ya. Iya, ini rendang. Iya, rendang. Gak keras ya? Kan di video kayak dia puter-puter gitu. Yupi kayaknya yang dimakan. Keras banget pak, kayak makan tambang. Ada pedesnya nih. Ini halal kagak ya? Halal. Mana sama makan aja. Ini kagak ada logo MUI nya pak. Oh, belinya ngukur gigi. Halal. Ya, harusnya ini udah kalau kulit tahu ya halal. Tuh. Oh, bisa dipelintir gini. Oh, teksturnya tuh kayak gini loh bro, kalau dipelintir itu tuh kayak wih, ini kulit tahu, no. Tuh, buset. Kayak kimchi ya. Kalau ini kayak plastik, Pak. Gue makan plastik ini. Abe, buka tadi. Enak ya. Udah kalau di video-video bocah tuh kayak jajan apa, terus dia ngambil dulu kayak gini, 2 biji, terus dia pelintir gitu. Dia pelintir. Tapi dipelintir kayak empuk kok. Gak keras banget. Beda kayaknya latiaunya ya.
enak guys. Enak ini. Kayak indomie goreng rendang. Teksturnya juga nah, pas ya. Enak, bisa diterima lah sama mulut sebagian orang Indonesia ya. Enak. Gak usah ditanya pakai nasi, udah pasti enak. Ya, orang Indonesia enak. Kayak buat yang gak suka pedas sih, it's okay sih, ini bisa apa? Masih bisa nahan lah buat orang yang, gue juga sebenarnya gak suka pedas, cuman pedas kayak gini gue masih bisa tahan gitu. Ini ada kayak wijen-wijen gitu, ya pokoknya pas lah gitu, buat orang yang gak suka pedas juga bisa nyobain gitu. Lo cari aja di all shop ada tuh, entah itu all shop yang oranye, entah yang hijau, ketik aja latiau gitu. Ini kalau gak salah bentuknya tuh macam-macam, ada yang kayak selembaran gitu, terus ada yang kayak gini juga, kayak tambang gitu. Tapi ntar gue next time-nya pengen nyobain yang selembaran gitu, tapi yang rasa lain. Taunya rasanya sama. Mungkin lah. Indomie aja beda-beda ya. Gue mungkin segitu aja. Video kita aja cuma 5 menit. Namanya gak konten pertama ya gak. Mungkin segitu aja dulu dari gue. Thank you yang udah nonton dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Mana sih 9 bulan kuat ya? Mana sih expirednya? Oh ini. 2023 / 4 / 08. Eh? Bulan 8. Oh, bulan 4. Seriusan? Masa bulan 4 tanggal 8? Gue kirain makanan basi, Pak, yang gue makan, Pak. Basinya udah kelamaan orang masih ini. Ini, kelihatan gak sih? Ya, udah, itu aja loh. Ribet amat.